wis lah. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Platinum Aviary. Ini saya mau monitoring atau herping. Nah, ini keringetan banget karena di sini benar apa ya? Gerah juga. Dan ini udah pakai apa? Headlamp sama snack group sama carrier. Kita mau monitoring di salah satu tempat di rumah saudara saya, masih Jawa Timur juga, dan kanan kiri udah benar-benar hutan. Ini spot yang sangat cakep. Teman-teman penasaran, langsung aja ikutin saya video ini. Dan terima kasih yang buat kalian yang udah mengklik video ini. Terima kasih untuk kalian yang udah mampir. Jangan lupa subscribe dan share buat ke teman kalian. Oke, okay? Langsung aja teman-teman, kita lanjut aja. Oke, okay. Nah, ini teman-teman, ada ular sebentar. Nah, apa sih? Kamu sih hooknya tolong dipinjam. Itu teman-teman, coba saya zoom, jangan dilekin dulu. Oke, teman-teman, ini di atas. Mohon maaf agak ngeblur. Ini ada ular gedung luwuk atau ular bangkai laut atau ular hijau ekor merah dengan nama latin Trimeran surus insularis. Saya enggak memungkinkan untuk ambil di sana dikarenakan sangat jauh, teman-teman. Jadi saya zoom. Oke. Berikan dia tetap aman di sana. Oke. Okay. Ini agak geser dia. Nah, oke, okay, kita langsung lagi geser ke perjalanan. Semoga nanti kita menemui ada habitat ular apa di sini. Biasanya di sini itu saya tanya-tanya ke rumah saudara saya. Banyak banget di hilir di tempat ini ya. Apa kali, sawah? Kali. Di parit kali itu ular Reticulatus python atau ular piton sanca kembang banyak banget ditemukan warga itu, yang indukan jumbo, dan ada juga babyan, teman-teman, masih anakan itu. Ini coba kita eksplor untuk malam ini. Kita ditemenin ada guide-nya juga. Kita nggak memungkinkan kalau kita lepas diri untuk eksplor di sini. Bahwasanya ini kanan kiri udah bener-bener hutan, teman-teman, di daerah sini. Masih di Jawa Timur tentunya. Teman-teman, ini saudara saya yang satunya katanya orang primitif ini. Dia pakai baju. Tapi memang orang pedesaan tuh ya seperti ini apa adanya. Stylenya. Ini juga paritnya, parit atau selokan di sini sangat terbilang lancar, teman-teman. Pembangunan di sini juga sangat layak juga, dan ini jalan setapak cor-coran aspal menuju ke tepian hutan. Udah mulai merinding tangan saya. Loh, lo kata orang Jawa udah nyabe. Oke. Okay. Kita turun. Sangat. Ini benar-benar keren, teman-teman, spotnya. Eh, teman-teman, ini medannya terjal. Biar turun dulu. Tetap waspada, hati-hati. Toleh kanan kiri. Ini baru benar-benar keren, teman-teman. Saya juga hati-hati, itu hooknya di bawah saudara saya. Saya nggak memungkinkan untuk bawa hook, teman-teman, dikarenakan nanti kalau saya bawa hook nggak konsen, teman-teman, nggak fokus. Bentar. Ini bener-bener keren, teman-teman. Ini spot yang saya tunggu-tunggu karena di Surabaya nggak ada spot seperti ini, teman-teman. Ini mas tapi mas bentar ada biawak. Oke, okay, teman-teman, tadi sempat terjatuh karena bahwasanya tempat di atas sana sangat curam. Kita untuk menuruni tempat yang ini benar-benar sungai, teman-teman. Dan ini saudaranya. Nah, ini bentar saya zoom ya. Bentar, jangan di lighting dulu. Lightingnya dimatiin dulu, gini kan, oke. Ini saya zoom. Nah, di atas ini ada biawak kali atau Asian Water Monitor atau Varanus Salvator. Nah, Varanus Salvator ini biawak kali, teman-teman. Masih ada anti di sini. Ini pun. Masa nih. Mulet.
Bentar. Ini saudara saya dapat biawak, teman-teman. Nah, jangan dilepaskan. Biar kita coba lihat motifnya. Wah, motif yang sangat keren, teman-teman ini. Motif yang sangat keren. Ini biawak kali. Dan ini saudara saya yang dapat. Oh, keren ini. Ini saudara saya memutuskan untuk membawa biawaknya. Katanya mau belajar biara kayak seperti saya, katanya. Oh, ini namanya primitif jungle, teman-teman. Keren. Agak ngeblur. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, masuk YouTube. Oke, kita langsung lanjut sama saudara-saudara saya yang sangat-sangat vektor. Ini padahal barusan datang tadi sore. Kita langsung basah-basahan, teman-teman. Kita langsung basah-basahan pokoknya. Nah, ini teman-teman. Ah, ini teman-teman, ini kita menemukan ular janur. Nah, ini dengan nama Latin Aetula. Apa ini? Prasina atau Mysterigen ini? Kita coba turun ke bawah aja, nanti kita review. Oke? Oke, teman-teman, kita langsung coba ambil yang di atas ini. Bentar. Hihi, ular yang keren, teman-teman. Tuh. Bentar. Kau mau lari kamu, benar? Saya review dulu, sayang. Gak boleh nakal, heh. Oke, teman-teman, ini adalah ini adalah ular janur dengan nama Latin. Kalau yang ini benar-benar Aetula prasina, teman-teman. Nih, Aetula prasina. Dari family colubrid. Ular janurnya sangat keren, teman-teman. Ini prasina. Ini mohon maaf, izin untuk Viper Platinum Aviary saya bawa pulang karena saya butuh Aetula prasina ini untuk display di rumah. Ini saya koleksi dulu. Karena di rumah kan ada Mysterigen. Ini saya butuh prasina untuk perbedaan antara ular janur prasina dan Mysterigen, teman-teman. Oke? Kita coba masukin ke botol bentar. Teman-teman, saya minta ke saudara saya. Teman-teman, ini saya masukkan ke dalam botol. Saya juga butuh bahan untuk agak mundur kameramen. Agak ini saya butuh bahan untuk edukasi soalnya. Ini karena prasina, teman-teman. Iya ini. Kalau menurut saya ini Aetula prasina. Kami tuh nggak boleh nakal-nakal. Ini kita basah-basahan aja, nggak apa-apa. Kita basah-basahan dulu. Oke, teman-teman. Ternyata nggak bisa dimasukin, kita bawa aja gini nggak apa-apa. Oke, langsung lanjut geser, kita explore untuk malam ini. Keren, teman-teman. Ini malam pertama yang membuat saya sangat kesengsem dengan tempat ini. Dan ini burung. Ini burung. Ah, bentar. Teman-teman, bentar. Ini saudara saya menemukan, bentar. Jangan di itu. Flash, biar saya flash dulu. Oke, coba disorot. Nah, ini teman-teman, ini sri bombok atau burung berkuak. Berkuak kata orang Jawa. Agak di zoom di ibu. Di flash. Di itu di burungnya di flash. Tahan terus. Oh, ini teman-teman, ini sangat keren. Kita langsung lanjut yuk.
Sumber ini, Pak, Mas ya. Ini, Pak ya. Sumber dari atas sana. Ini turun ke bawah, ini sumber dari enggak tahu gunung mana ini. Biasanya seperti ini nih, ada ular yang habitatnya suka tempat-tempat lembab, teman-teman. Tapi kenapa kok saya enggak menemukan salah satu spesies ular boiga-boiga atau ya Cynopeltis unica. Suri ini kita menyusuri pinggiran sungai. Bukan pinggiran sih, udah di tengah-tengah juga ini, udah setengah perjalanan juga. Dan di sini apa ya? Keren pokoknya tempatnya. Saya enggak rugi loh diajak saudara saya mudik gitu. Walaupun cuma 2 hari, tapi untuk mengeksplor tempat ini atau hutan ini saya cukup keren. Nanti buat teman-teman yang mau gabung, langsung aja habis lebaran komen di bawah, ini saya schedule-kan, kita berangkat bareng pokoknya. Oke, teman-teman. Mengeksplor tempat ini lebih jauh sedikit. Dan ini sumber dari atas sana, teman-teman. Dari atas sana ini ada sumber. Nah, ini mungkin buat bisa buat pengairan ke sawah-sawah ini nanti seterusnya. Dan ini nggak tahu di sana ada gimana, apa saya juga nggak ngeh, soalnya barusan pertama kali ini saya masuk dan memang benar-benar nge-explore tempat ini secara langsung, teman-teman. Oke, agak licin jadi kita harus ekstra hati-hati, teman-teman. Agak licin jadi kita harus ekstra hati-hati seperti ini. Oke, tempat yang sangat cakep dan sangat keren ini, teman-teman. Jadi kita harus harus ekstra hati-hati dan memang benar-benar safety yang diunggulkan di sini, teman-teman. Jadi nggak hanya langsung kita masuk hutan monitoring dapat, tapi untuk tingkat safety kita harus diperhitungkan juga di area seperti ini. Dan ini ada pohon yang sangat tinggi, teman-teman. Wow, nggak kelihatan di atas sana, pokoknya benar-benar tinggi. Dan ini hutan bambu. Oh, ini bambu, teman-teman. Ini bukan hutan, bambu banyak. Dan ini benar-benar ini ada gua. Jadi ini sungai, dan di pinggir sungai ini ada gua, teman-teman. Diyakini di sini ada buaya atau porosus dulu. Entah tahun berapa. Kan ini alamnya juga udah rusak alamnya. Jadi seperti ini, teman-teman, ini kondisi guanya udah benar-benar tinggal separuh ini. Melewati sungai ini yang arusnya cukup deras. Dan kita sampai di air terjun buatan, atau ya ini buatan ini. Keren, teman-teman. Ini saudara saya ini yang bantuin, dan inilah orang dua, jadi kita bertiga, teman-teman. Mengeksplor tempat seperti ini. Oke. Nah, ini licin banget, teman-teman. Ini gimana saya lihat ini? Licin. Bismillah. Oke, kita udah naik, teman-teman. Keren banget, keren pokoknya, sip. Oke, ini perjalanan pulang, kita agak menanjak, teman-teman. Nanti di ujung sana aja kita closing. Ini saya masih tetap explore di daerah sekitar ini. Mantap bener.
Ini mendaki ini. Di sini masih belum kelihatan reptil-reptil, teman-teman. Reptil berkaki juga di sini belum kelihatan, dan ular juga saya belum nemuin, teman-teman. Semoga ada kadal rumput di sini. Oke, teman-teman. Selesai sudah di video kita monitoring atau herping malam ini. Oke, buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini biar makin berkembang, terima kasih untuk doa, dukungan kalian dan supportnya. Sehat terus untuk viewer Platinum Aviary. Semoga kalian sukses, sehat, bahagia selamanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika video ini membangun, menginspirasi, dan mengedukasi kalian. Terima kasih untuk viewer Platinum Aviary. Tanpa dukungan kalian, tanpa doa kalian, dan tanpa bantuan kalian, saya bukan apa-apa. Oke, saya undur diri. See you next time. Salam dulu liar. Oke, see you. Bye-bye, teman-teman.